Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik sekalian. Bertemu kita pada episod kali ini untuk cikgu membuat perkongsian adik-adik. Topik yang cikgu nak kongsikan dengan adik-adik pada hari ini adalah berkenaan kesihatan mental dalam kalangan remaja. Topik ni menjadi satu topik yang dekat di hati cikgu. Cikgu seronok sangat nak dapat berkongsi dengan adik-adik supaya dapat membantu adik-adik faham apakah itu kesihatan mental dalam kalangan remaja. Remaja ni adalah zaman yang penuh. Kadang-kadang ada kegembiraan, kadang-kadang ada keributan, kadang-kadang ada keserabutan, kadang-kadang ada kebosanan, kadang-kadang ada rasa kesunyian, kadang-kadang ada rasa tekanan. Jadi banyak ramai remaja waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tested your emotion. Betul tak adik-adik bila cikgu cakap begitu? Cuba adik-adik merenung keadaan adik-adik sekarang. Jadi adik-adik cikgu nak adik-adik berada dalam moment bersama dengan cikgu sekarang. Bagaimana keadaan adik sekarang? How are you? How are your feeling sekarang ni? Dan apa dalam fikiran adik-adik? Pentingnya kita memahami kesihatan mental dalam kalangan remaja ni agar kita tidak jadi orang yang judgmental dan kita tak melabel orang sebab kita ada kefahaman. Jadi dengan knowledge kita yang kita dapat hari ni, kita akan lebih memahami rakan kita, orang-orang di sekeliling kita ataupun mereka yang mungkin mengalami masalah dari segi kesihatan mental atau ada tanda-tanda. Kesihatan mental ni bukan penyakit mental. Mental health is not mental illness. Ya, ada perbezaan dia. Dan kesihatan mental ni, dia boleh terjadi kepada sesiapa saja. Ya, dan penyakit mental ni dia bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Sebab dia boleh trigger ataupun dia boleh jadi pencetus. Contohnya kalau kata ada di antara kita, rakan-rakan kita mengalami kehilangan, trauma, mungkin dia ada tragedi yang berlaku dalam hidup dia, itu boleh menjadi satu trigger untuk dia mengalami kesihatan mental. Jadi menurut WHO, kesihatan mental ni adalah apa makna orang yang sihat dari segi kesihatan mental adalah kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Kedua, kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti masyarakat. Maknanya dia boleh berhubung dengan orang lain secara normal. Dia boleh bercakap, dia boleh, kalau orang ada marah ke, sebab kita berhubung dengan manusia ni ada macam-macam emosi. Tapi dia boleh, dia tak ada macam orang ni sikit je terus dia tak boleh nak berkawan dengan orang berkenaan. Dan dia boleh beraktiviti dalam masyarakat dan dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Itu yang telah digariskan, definisi oleh WHO. Kesihatan mental ni adalah penting untuk hidup kita lebih berkualiti. Kita selalu mendengar tentang orang yang tak sihat dari segi fizikal. Ya? Tapi kesihatan mental juga adalah sepenting kesihatan fizikal. Jadi kesihatan mental ni dia macam kesihatan fizikal juga. Kesihatan fizikal orang nampak. Contoh macam ada kecederaan sebab kemalangan. Jadi ada kecederaan di kaki orang nampak. Ataupun ada kecederaan, orang kata sakit darah tinggi, kita faham. Tapi kesedaran mengenai kesihatan mental ni kurang orang nak ambil faham sebab orang tak nampak. Kadang-kadang ada mungkin antara kawan-kawan kita, dia cakap, cikgu, kita semalam nampak dia macam gembira je. Tapi kenapa pula hari ni dia nak sedih, nangis, tak nak cakap dengan orang? Cikgu, dulu dia okey je, kenapa sekarang dia tak okey? Ataupun cikgu macam mana cikgu kata dia macam tak okey ataupun dia ada masalah? Padahal tengok dia pergi tengok wayang, makan-makan. Jadi mungkin kita tak faham dari segi itu. Kita dah ada judgmental dah tentang perkara ini.
kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Dan kesihatan fizikal orang nampak, kesihatan tentang kesihatan mental orang tak nampak. Tetapi bendanya ada. Ya. Jadi kita boleh lihat orang yang dia ada kesihatan mental yang sihat tu, nampak dia seronok dengan hidup, bahagia, dia damai, dia puas, dia menjalani hidup ni dengan tidak terlalu menekan-nekan pada diri dia sendiri. Faktor-faktor psikologi juga boleh menyebabkan penyakit fizikal. Contoh macam kalau adik-adik ada sentiasa rasa stres, stres, lama-lama sakit kepala. So, itu adalah antara simptom yang boleh menyebabkan kepada masalah kepada psikologi ataupun kesihatan mental. Dan sebenarnya dia saling berhubung. Ada yang dia mengalami kesakitan kesihatan mental. Contoh ada satu kes cikgu handle, dia mengalami diabetes yang teruk dia dan dia kena potong kaki dia. Dan bila dia kena potong kaki dia, timbul tekanan perasaan, dia depress sebab dia kehilangan kaki dia. Dia rasa kenapa Tuhan buat macam ni dekat dia. So, lama-lama sakit fizikal jadi kepada sakit psikologi ataupun kepada masalah kesihatan mental. Begitu juga ada adik-adik yang cikgu, kalau cikgu bercakap dengan doktor di di hospital, ada yang bercakap kata tak tunggu dah berumur untuk nak sakit dari segi fizikal. Kadang-kadang ada adik-adik yang masih muda, masih belajar lagi, dia mengalami masalah ini disebabkan masalah kepada psikologi. Contoh, kerana terlalu memikirkan tak pergi sekolah, PDPR, rasa melayan perasaan dan juga tak dapat nak bercerita dengan orang lain, mungkin tak dapat berjumpa dengan kawan-kawan, kan? Jadi disimpan dalam hati dia, dalam jiwa dia, hingga timbul pula jadi asyik sakit. Jadi sistem pertahanan jadi rendah. Jadi ditambah pula mungkin dia over ambil dari segi pemakanan, dah tak jaga dari segi kesihatan, dah tak jaga ataupun ambil sesuatu yang terlarang. Jadi inilah dikatakan dia saling berkait antara fizikal dan juga secara psikologi. Jadi dua-dua kita kena seimbang. Kita kena jaga kesihatan fizikal kita dan kita kena jaga kesihatan psikologi kita, kerana dia saling boleh menyentuh antara satu sama lain. Didik TV KPM. Kesihatan mental yang baik adalah seimbang antara sihat mental dan sihat fizikal, seperti mana cikgu cakap tadi. Sihat psikologi, sihat fizikal, sihat emosi. Kalau adik-adik tengok pada diri adik-adik, kesihatan psikologi atau mental dia berkait banyak tentang pemikiran kita dan perasaan kita, emosi. Dan fizikal apa? Badan kita. Dan badan kita akan melibatkan tingkah laku kita. Dan dia adalah saling berkait. Jadi seimbang dari segi sihat mental, sihat fizikal, dan seimbang kesihatan mental antara hubungan kita dengan pencipta dan hubungan kita dengan manusia dan persekitaran. Jadi kita tengok pada diri kita sendiri. Kita lihat dan nilai diri kita sendiri, adakah kesihatan mental kita dalam keadaan yang seimbang dan baik. Ciri-ciri kesihatan yang mental yang baik ni bukanlah kita pegang secara mutlak. Ini sebagai panduan. Jangan adik-adik fikir, oh cikgu sebut 1, 2, 3, 4, kalau macam tu saya ni tak sihat mental saya. Jadi ini adalah sebagai panduan secara umum sahaja. Ya. Adik-adik, antara ciri ini yang pertama adalah merasa senang dengan diri sendiri. Merasa senang dengan diri sendiri adalah menerima diri sendiri. Selesa dengan diri sendiri. Sebab cikgu tengok ada adik-adik dalam kalangan remaja, dia kata, cikgu, I hate myself, I gemuk. Padahal dia tak gemuk sangat pun.
Kalau betul dia gemuk, kita boleh bantu dia untuk dia kurus. Dia cari keyakinan diri untuk kurus, kan? Cikgu pun gemuk juga. Tapi saya rasa saya gemuk, saya comel apa, kan? Apa pun kita terima, dah gemuk, dah tahu dah diri gemuk, nak kurus, kena cari jalan, kena ikhtiar untuk nak kurus. Betul tak adik-adik? Jadi cikgu, saya ni hodoh, kulit saya hitam. Orang selalu kata saya hitam, adik-beradik lain semua putih. Diri kita Tuhan dah bagi dah yang sebaik-baiknya diri kita. Ya, tak ada kecacatan. Kalau ada kekurangan, itu adalah anugerah yang Tuhan bagi kat kita. Jadi adik-adik, yang pertama, orang yang sihat mental dia adalah dia terima dan dia selesa diri dia sendiri. Maknanya dia sayang diri dia. Why you tak sayang diri you, adik-adik? Because Tuhan dah jadikan diri you. Dia jadikan jasad ni pemberian kepada kita, amanah dan tanggungjawab kepada kita. Dia suruh kita jaga jasad kita, pemikiran kita, psikologi dan perasaan kita. Jadi kalau kita tak jaga, maknanya kita tak menjaga amanah tanggungjawab Tuhan bagi kat kita. Love yourself, itu dipanggil self love. I love myself, and itu adalah self care. Banyak berlaku, bukan hanya untuk adik-adik ya. Kadang-kadang ada orang dalam kalangan dewasa pun dia lupa nak sayang diri dia. Cikgu nak pesan adik-adik, dengar baik-baik apa yang cikgu nak pesan adik-adik. Sayang diri sendiri dulu sebelum nak sayang orang lain. Jaga diri sendiri dulu. Sebab tu sekarang ni banyak orang dia nak sacrifice atas dasar cinta persahabatan, is over. Macam terlalu keterlaluan, sampai dia lupa nak sayang diri dia sendiri. Menyayangi diri sendiri bukan adalah selfish, bukan. Menyayangi diri dia sendiri adalah tanggungjawab kepada kita, Tuhan dah bagi. Kedua, antara ciri kesihatan mental yang baik adalah merasa senang dengan orang lain. Selesa untuk bergaul dengan orang lain. Orang tu kita kenal karakter dia, kenal sifat dia, kenal cara dia berfikir, kenal perasaan dia. Lama-lama kita macam dah tahu dah, oh dia macam ni. Kalau kawan aku macam ni, aku akan bawa diri aku sebegini. Maknanya kita boleh adapt dengan keadaan dia. Jadi memang ada orang yang kita rasa kurang selesa, tapi kita ada pilihan untuk stay berkawan dengan dia atau tidak berkawan dengan dia, kan adik-adik? So yang ketiga, mempunyai kebolehan untuk menyelesaikan masalah. Setiap hari kita hidup ni tak ada masalah. Orang yang tak ada masalah ni macam hidup bukan dalam dunia realiti. Hidup dalam dunia realiti ni ada cabaran, ada halangan, ada perkara-perkara yang membuatkan kita rasa tak selesa. Itulah realitinya. Mana ada hidup ni gembira je, seronok je, happy-happy je, chill-chill je, cool-cool je. Akan ada waktu kita rasa seronok, ada waktu kita sedih, ada waktu kita bosan. Jadi kita yang merasai, kerana emosi dan perasaan tu anugerah Tuhan. Tuhan nak kita rasa semua. Rasa selesa dengan diri sendiri ni, adik-adik, cikgu, I take it very seriously. I want you really, really absorb untuk merasa selesa dengan diri sendiri. Menyayangi diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Membuatkan diri sendiri, terima diri sendiri dan merasakan orang pun terima kita. Sebab ada orang dia, bila dia bergaul dengan orang lain, dia rasa macam orang judge dia, label dia, tak suka dengan dia. Whatever people think about you, let them think about you. Yang penting adalah it's about you who think about yourself. Bagaimana you yang memandang diri you sendiri. Selesa dengan diri kita sendiri. Okay? Seronok dengan diri kita sendiri. Mencari, melihat, mengorek, meneroka kebolehan dan potensi diri kita sendiri. Melihat kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Kalau kadang-kadang kita tak sedar, orang sampaikan pada kita, kita jangan sentap, kita ambil dulu. Yang benar adalah benar, yang salah kita cek balik. Tak salah untuk kita nak terima tentang apa orang tegur tentang kita. Jadi kadang-kadang ada orang tegur bukan cara yang kita rasa tak selesa, dah orang lain. Tapi kalau kita tegur, biarlah berhikmah, tidak menjatuhkan aib orang. Ya?
Jadi manusia ni, kita ni menjadi diri kita ni ada kekurangan, ada kekuatan. Cikgu pun ada kelemahan. Cikgu pun ada kelemahan, cikgu pun ada kekuatan. Jadi kita jadi diri kita sendiri. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita sesuaikan diri kita. Dia ni macam garang-garang sikit. Jadi kita macam dia ni garang-garang, tak apalah, cakap dia keras-keras sikit. Jadi tak perlulah kita nak berasa hati dengan dia. Ada kawan kita ni very sensitive. Ada kawan-kawan kita ni, ada kita nampak macam dia lemah lembut tapi degilnya masya Allah, kan? Tapi ada kawan kita nampak kasar-kasar tapi hati dia lembut sikit-sikit nak nangis. Sikit-sikit nak nangis. So yang penting kita tak judge, kita tak label, kita kenal dulu dia. Sebab kita pun nak orang lain kenal kita. Kenal siapa diri kita, memahami diri kita. Kan seronok begitu adik-adik? Jadi sesuaikan diri kita dengan orang lain. Orang takkan, kita tak boleh mengharapkan orang nak sesuai dengan kita. Kita yang nak pergi ke orang lain, kita yang tak sombong, kita nak memberi manfaat pada orang lain, nak bersilaturahim dan berkasih sayang, maka kita menunjukkan yang terbaik. Bukan hipokrit, kita tunjuk diri kita sendiri. Ni yang cikgu nak pesan, kita saling sayang menyayang, hormat menghormati, kita ada keikhlasan untuk beri perhatian kita pada orang lain. Jadi perhatian kita berikan tu bukan dalam bentuk sendiran atau diada-adakan. Betul dalam hati kita, ikhlas kita ni nak berkawan dan merasa selesa dengan orang lain, ya. Jadi kita bersedia untuk menerima dan memaafkan dan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada orang lain. The more we give, the more we get. Berkebolehan menyelesaikan masalah ni adik-adik, dia satu kemahiran. Dan bila ini adalah satu kemahiran, ini dipanggil macam survival skill. Adik-adik, kadang-kadang perkara ni kita tak belajar dalam kelas, tapi kita belajar dalam hidup. Bukan semua masalah, keputusan, kita perlu tanya orang lain. Ada benda kita perlu fikirkan sendiri dulu. Jadi, caranya adalah kenal pasti masalah, bezakan keutamaan masalah, mana yang berat, mana yang ringan. Dan atasi dulu yang kecil-kecil, yang mudah-mudah. Dan atasi untuk ambil tindakan segera. Contoh, adik-adik ada PDPR, kelas pagi-pagi, susah nak bangun. What is your solution? Do you think that your mother and father will do everything for you? Kalau you dah sekolah menengah, adik-adik, kesiannya kat you kalau you tak ambil tindakan macam tu. Means that nanti dia jadi habit, jadi sikap yang tak baik. Dia jadi macam melekat dah dekat kebiasaan kita. Kalau adik-adik masih kecil, mak abah ni train kita lagi. Tapi bila kita ni dah masuk sekolah menengah adik-adik, kita kena uruskan diri kita sendiri. Ada sistem penjadualan kita, ada sistem pembelajaran kita, ada cara kaedah untuk kita nak motivate diri kita. Dan adik-adik, kita semakin besar, kita semakin belajar untuk kawal emosi dan jaga pemikiran kita. What is in your mind is very very important, because what is in your mind will come to your heart. Jadi kalau kita ada gangguan dalam kesihatan mental kita ni kerana keperluan yang tak dipenuhi, jadi akan menyebabkan dari segi ada simptom atau tanda-tanda gangguan makan dan tidur. Ada adik-adik ni, cikgu dah mendengar luahan adik-adik daripada beberapa sekolah remaja yang menelefon cikgu, yang mesej cikgu, kebanyakannya mengalami masalah gangguan tidur ketika PDPR ni. Kerana mereka dah lost track. Sebab dah tak pergi sekolah, jadi mereka dah tak ada penjadualan yang cantik. Ikut je hati dan perasaan, mood nak belajar ataupun mood, ikut mood masing-masing. Jadi ada yang malam tu dia berjaga, dia main game atau ber TikTok ke, dia buat macam-macam lah sebab telefon kat tangan.
Jadi itu akan menjadi antara satu sebab menjadi gangguan tidur. Adik kena buat adjustment balik ya. Ada juga tanda-tandanya dia dah mula mengasingkan diri. Ya, ada rakan-rakan yang telefon cikgu, kawan-kawan dia sendiri. Cikgu, kawan saya tu dah macam membawa diri dia, dah tak nak bercakap dengan kita orang. Maknanya kita perlu bantu dia, kita perlu bagi sokongan pada dia. Ada yang resah, bimbang yang berlebihan, hilang minat nak belajar, hilang minat dengan apa-apa, tak seronok lagi nak bercakap dengan kawan. Ada juga dia macam sebaliknya, dia jadi agresif, dia suka melawan, dia menipu, ya, dia tak cakap benda yang benar ataupun dia berkasar dengan ahli keluarga dia sebab dia dah rasa bosan tak boleh nak keluar. Jadi tak tahu dia nak luahkan perasaan dia. Ada yang memberontak, ada yang dia kurang dengan keyakinan, dan ada yang terlalu kebosanan dan ada yang terlalu sedih. Jadi adik-adik, kalau berlaku pada diri kamu, kamu tengok pada diri kamu, ataupun ada yang mungkin perkara ni berlaku pada kawan-kawan, dapatkan bantuan. Ya, bercerita dengan ahli keluarga, mak abah, ataupun dapatkan apa tu perkongsian dengan rakan-rakan dan dapatkan bantuan kepada mereka yang pakar. Jadi adik-adik, kita jangan ambil mudah tentang masalah kesihatan mental ni. Jadi cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini memberi makna kepada adik-adik dan adik-adik menjadi lebih faham tentang apa itu kesihatan mental dalam kalangan remaja, dan adik-adik mula menjaga, mula take it seriously untuk jaga pemikiran dan perasaan adik-adik. Jadi sampai setakat ini saja daripada cikgu, daripada cikgu Nurfiza. Yang baik-baik adik ambil, adik amalkan. Ya, kalau ada kelemahan cikgu minta maaf. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.